Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Cikgu Salina akan meneruskan lagi subtopik matematik dengan tajuk menambah atau menolak pecahan algebra. Saya harap semua pelajar telah bersedia bersama-sama saya untuk meneruskan pembelajaran pada petang ini. Okay, sebelum saya meneruskan topik untuk petang ini, saya nak pelajar bersama-sama dengan saya imbas kembali pelajaran lepas. Okay, tajuk pada petang ini adalah berkaitan dengan pecahan. So, kita akan cuba imbas kembali. Apakah dia pecahan? Okay, pecahan terdiri daripada pengangka di bahagian atas dan penyebut di bahagian bawah. Okay, di sini pecahan ialah 1 per 2. So, bermaksud 1 adalah pengangka, 2 mewakili penyebut. Okay, sekarang mari kita meneruskan pembelajaran pada petang ini dengan kemahiran menambah atau menolak pecahan algebra dengan penyebut yang sama. Pelajar boleh merujuk buku teks muka surat 34. Okey, lihat contoh di sini ya. 4A per 5 tambah 3A per 5. Di sini jelas kita nampak yang berwarna merah, 5 ini adalah penyebut, 4A dan 3A adalah pengangka. Okey, apabila penyebutnya sama, so kita boleh permudahkannya menjadikan dia satu pecahan atau satu bentuk kumpulan sahaja. Di mana jadikan 5 sebagai satu penyebutnya. So, 4A kita tambahkan dengan 3A. 4A dan 3A boleh dipermudahkan dengan menambah. Kenapa? Sebab 4A dan 3A adalah sebutan serupa. Serupa kenapa? Sebab 4A dan 3A di mana pemboleh ubahnya A adalah sah. Sama, maka 4A ditambahkan dengan 3A akan menghasilkan 7A per 5. Di sini 7 per 5 kita tidak boleh permudahkan lagi sebab 7 dan 5 tak boleh dibahagikan dengan nombor yang serupa. So, kekalkan jawapan kamu sebagai 7A per 5. Harap pelajar boleh faham ya. Okey, seterusnya kita tengok pada contoh yang kedua. Okay, y per dengan 2x tolak 3y per dengan 2x. Di sini menunjukkan bahawa penyebutnya adalah 2x dan pengangkanya ialah y dan tolak 3y. Okey, bila penyebutnya telah sama ataupun sama, maka kita boleh kumpulkan dia menjadi satu pecahan ataupun satu kumpulan sahaja di mana 1y y boleh memberikan 1y tolak 3y. 1y tolak 3y akan mendapat tolak 2y. Okey, negatif tu atau tolak, tanda tolak tu kita letak di tengah-tengah. Tak boleh letak di atas ya, letak di atas boleh tapi jangan letak di bawah. Kita boleh letak di sebaris dengan dengan 2y atau kamu letak di tengah-tengah antara 2y dan 2x. Okey, kita akan dapat negatif 2y per dengan 2x. Okey, di sini 2y dan 2x. Okey, nampak 2, 2. 2 dan 2 di sini kita boleh kecilkan dengan cara apa? Okey, seterusnya kita bagi pada contoh 3 di mana x tambah 2 per 5w tolak x tolak 5 per 5w. Okey, kita tengok pada latihan pemahaman. Saya harap latihan ini dapat membantu kamu lagi untuk memahamkan bagaimana untuk menyelesaikan pecahan algebra yang mempunyai penyebut yang sama. Okey, contoh ya. 6 per k tolak 3 tambah h per k. Di sini penyebutnya adalah sama itu k. Okey, dan kita dapati bahawa pecahan yang kedua mempunyai dua sebutan, 3 dan H. So, saya dah terangkan tadi bila ada dua sebutan,
atau lebih, kamu bisa letak dalam kurungan dan kita kumpulkan dengan pecahan yang pertama tadi. 6 tolak dalam kurungan 3 tambah H per K. So, seterusnya kita akan dapat hilangkan tanda kurung dengan cara mendarab. Negatif darab 3, negatif 3, negatif darab positif H, negatif H per K. Okay, kemudian kita akan dapat 6 dengan 3 boleh diselesaikan. Maksudnya 6 tolak 3, terdapat 3 tolak dengan H. H ni tak ada kawan, so tak boleh tolak. Dia tak serupa dengan 3. So, kekalkan sebagai negatif H per K. So, inilah jawapan bagi yang pertama. Seterusnya, okay, 3M per 8 tambah M per 8. Di sini pun kita nampak bahawa penyebutnya adalah sama. Dan apabila penyebut sama, saya dah terangkan tadi, kita boleh kumpulkan menjadi satu dengan penyebutnya adalah 8. So, pengangkanya kita tambahkan 3M tambah M. Kenapa kita boleh tambah? Sebab di sini dia adalah sebutan yang serupa. Kita akan dapat 4M per 8. Okey, ini belum selesai lagi ya. Kenapa? Sebab 4 dengan 8 boleh dikecilkan. Masyarakat kecil, kita bahagikan dengan berapa 4 dan 8 nombor yang sama? Okey, kita bahagikan dengan 4, kita dapat 1. Bagi dengan 4, kita dapat 2. Semakin kita dapat 1M per 2. Untuk jawapan yang lebih sistematik, kita boleh tulis sebagai M per 2. Kamu tak perlu letak 1 di situ. Perkali 1. Just kamu tulis M per 2. Okay, saya dah selesaikan dengan kemahiran bagaimana kita nak menyelesaikan pecahan algebra yang melibatkan penyebut yang sama. Sekarang kita masuk pada sub yang kedua, iaitu menambah atau menolak pecahan algebra dengan penyebut tidak sama. Okay, langkahnya ialah pertama, kamu kena buat ialah mesti samakan penyebut. Okey, macam mana nak samakan penyebut? Kamu harus mendarab. Okey, kamu harus mendarab penyebut tersebut dengan suatu nombor atau dengan suatu huruf atas dan bawah. Kita lihat beberapa contoh. Okey, macam mana kita nak menyamakan penyebut? Okey, di sini ialah 7M per 5 tolak M per 10. Okey, terang dan jelas bahawa penyebut kita 5 dan 10. Tidak sama penyebut. So, kamu kena samakan penyebut. Okey, 5 dan 10. Tengok saya pilih siapa. Saya pilih 5 ke saya pilih 10? Okey, saya akan pilih 10. Kenapa 10? Sebab 10 tak boleh jadi 5. Tapi 5 boleh jadi 10. Dengan cara apa? Saya mendarabkan dengan 2, 5 darab 2, saya akan dapat 10. So, maka samalah penyebut saya. Bila bawah darab 2, atas pun saya kena darab dengan 2. So, 7M darab 2. Okey, tengok langkah yang kedua di sini. 7M darab 2, kita akan dapat 14M per 10. Tolak M per 10. Sekarang kamu nampak penyebutnya dah sama, 10. Bila penyebut dah sama, kita buat apa? Ya, kita kumpulkan dalam satu kumpulan. So, 14M tolak 1M. Boleh tak tolak 14M dengan 1M? Boleh. Kenapa? Sebab dia adalah sebutan serupa. So, jawapannya adalah 13M per 10. 13 dengan 10 tak boleh dikecilkan lagi. So, kekalkan jawapan kamu 13M per 10. Okay, di sini saya letak pilihan menggunakan gandaan sepenuhnya terkecil pun boleh. Kita ada 5 dengan 10, tengok sipil 5, 5, 10 dan seterusnya. Sipil 10 mula dengan 10, lepas 10 ada 20, so kita akan dapat 10 ni sama ya. Sipil 5 ada 10, sipil 10 pun ada 10, so kita akan pilih 10 sebagai penyebutnya. Sebab tu saya gunakan 10 ataupun saya gunakan kaedah 10 dengan 5. 5 boleh tak jadi 10? Boleh. Dengan cara mendarab dengan 2. Itu saya rasa lebih mudah. Okay. Ikut kemampuan kamu ya. Kamu nak guna yang macam mana.
Diharap kau boleh faham apa yang saya cakapkan. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, tambah 1 per 4N tolak 5 per 6N. Okey, terang dan jelas bahawa 4M dan 6N adalah penyebut yang tidak sama. So, kita kena samakan penyebutnya. Baru kita boleh selesaikan pecahan ini. Okey, langkah 1. Okey, nampak tak pecahan yang pertama ada dua sebutan. K dengan 1, saya letak dalam kurungan. Per dengan 4M. Tolak 5 per 6N. Okey, di sini 4M, di sini 6N. Okey, sekarang kita ada 4 dengan 6. 4 dengan 6. Gandaan berapa banding sesuai kita ambil. Okey. Kamu boleh gunakan sif 4, senaraikan sif 4, senaraikan sif 6. Kamu akan jumpa dua nilai yang paling kecil dan sama kamu akan dapat itu 2, 12. Okey, saya dah dapatkan 12. 4 darab 3, 12. Okey, 6 darab 2 pun 12. So, maknanya saya dah samakan penyebutnya. Itu baru nombor, belum lagi pemboleh ubah. Di sini ada M. Di sini ada M, maknanya pemboleh ubahnya pun tak sama. So, di sini saya perlukan N untuk letak dapat sini. So, saya darabkan N. Di sini saya ada N, tapi saya tak ada M. So, saya darabkan dengan M. So, maknanya di sini saya darab 3N. Pecahan kedua saya darabkan dengan 2M untuk samakan pemboleh ubahnya. So, akan dapat di sini darab 3N ni, kamu darab untuk buang tanda kurung, kamu darabkan 3N darab K, 3KN tambah 3N darab 1 tambah 3N per dengan 12MN tolak dengan 5 darab 2 10M per dengan 12MN. Kita nampak bahawa penyebutnya dah disamakan. Okey, hurufnya pun sah sama. Maka kita kumpulkan menjadi satu kumpulan. Okey, 3KN tambah 3N tolak 10M per 12MN. Okey, boleh tak kita selesaikan pengangka ni? Tak boleh ya, sebab apa? Semua sebutannya adalah tidak serupa. Okay, bila sebutannya tidak serupa, kamu tak boleh selesaikan. So, biarkan jawapan kamu dalam keadaan begini sahaja. Okay, boleh ya? Okay, selanjutnya kita tengok contoh yang seterusnya. 1 per 4D tambah 3D. Okey, di sini penyebutnya pun tak sama, di mana yang pertama 4D, yang kedua D. Okey, kita dah ada D yang pertama, yang kedua pun kita dah ada D, tapi yang pertama kita ada 4, tapi di sini ada sah 1. Maknanya yang pecahan kedua ni, petak kedua ni kita kena darab dengan apa? Dengan 4. So, kita dapat 1 per 4D tambah D darab 4. So, atas pun kena darab dengan 4. Barulah kita dapat penyebutnya sama 1 per 4D tambah 12 per 4D. Saya akan dapat 1 tambah 12 per dengan 4D. Kita kumpulkannya sebab penyebutnya dah sama. So, jawapannya ialah 1 tambah 12 13 per 4D. Yang ni kamu tak boleh kecilkan. Okey. Okey, seterusnya kita pergi pada latihan pemahaman supaya kamu lebih faham lagi. Okey, kita tengok soalannya. N per 3X tolak M per 5X kuasa 2. Okey, di sini penyebutnya tak sama. Sini 3X, di sini 5X kuasa 2. Okey, kalau kita tengok di sini, 3 dengan 5. Kita tengok nombor dulu. 3 dengan 5. Apakah GSTK yang sesuai untuk 3 dengan 5? Kamu tak ingat sifar 3, sifar 5. Apatah nilai yang sama? Samanya ialah apa? 5, 15. Okey. So, maknanya 3 nak jadi 15, kena darab dengan
5, 5 nak jadi 5 darab dengan T, 3. Okey, di sini 3X. Okey, di sini ada X, 1. Di sini X-nya 2. So, kita kena ambil X yang banyak. Maksudnya X 1 ni kena jadikan dia 2X. Ha, ada 2X. So, maknanya darab dengan 1X. So, 3X darab 5X. Kita akan dapat 15X kuasa 2. Yang atas pun darab dengan 5X. Kita dapat 5NX. Tolak dengan 5 darab 3X kuasa 2 jadi 15X kuasa 2. Darab dengan 9 darab 3 jadi 3M. Okey, dapat ni ya. Sebutannya dah sama. Penyebutnya sama. So, kita kumpulkan menjadi 1. 5NX tolak 3M per 15X kuasa 2. Okey. 5NX dengan 3M sebutan tidak serupa. So, kita tak boleh selesaikan. Biarkan jawapan kamu dalam bentuk begini sahaja. Okey, tengok yang seterusnya. 5 tolak M per 8M tambah dengan 1 tambah N per 3MN. Okey, di sini penyebutnya pun tidak sama. Dan kita dapati bahawa di sini ada 2 sebutan bagi setiap pecahan. So, kena letak tanda kurung. Dua-dua saya letak tanda kurung ya, nampak ni. Kemudian, saya nak samakan penyebut 8 dengan 3. Sipir 8 dengan sipir 3. Ada tak nilai yang sama? Dan tak ada. Okey, saya rasa yang paling kecil yang sama ialah 24. Okey, di sini ada M. Di sini ada M. Okey, tak ada masalah. M dah cukup. Dua-dua ada. Tapi di sini ada N. Yang sini tak ada N. So, kita perlukan N di sini. Kita tambah N. So, maknanya kamu darabkan 8M. Darab 3N. Yang atas pun darab dengan 3N. Di sini M, N dah ada. Cuma saya darabkan dengan nombor saja untuk dapatkan yang sama iaitu 24. 3 darab dengan 8. Darab dengan 8. So, saya darabkan untuk buangkan tanda kurung, dapat 3MN tolak 15N per 24MN. Tambah dengan, untuk buang tanda kurung, saya darabkan 8 tambah dengan 8N per dengan 24MN. Okey, sekarang dua-dua dah punya penyebut yang sama. Kita boleh kumpulkan menjadi 3MN tolak 15N tambah 8 tambah 8N per dengan 24NN. Okey, sekarang jawapan saya akan jadi, okey, tengok ada tak sebutan serupa? Ya, 15N dengan 8N. Ini adalah sebutan serupa. Kita boleh selesaikan. 3N tak, 3MN tak ada kawan dia. So, kita bawa saja ke bawah. 3MN tolak 15 tambah 8. Tolak 15 tambah 8. Dan ini terdapat negatif 7N tambah 8 per dengan 24MN. Okay, saya harap pelajar boleh faham ya. Kita tengok contoh soalan modul muka surat 17. Okay, soalannya ialah 2 per X tambah 3 tolak dengan X tambah 5 per dengan X kuasa 2 tolak 9. Okay, kalau kamu masih ingat lagi, minggu lepas atau minggu sebelumnya, guru kamu telah mengajar kamu faktor bagi X kuasa 2 tolak 9. Ini ialah faktor beza kuasa 2 sempurna. Bila kamu faktorkan, kamu akan dapat X tambah 3, X tolak 3. So, sekarang penyebutnya mestilah X tambah 3, X tolak 3. Okey. Bagi yang pertama, penyebutnya cuma X tambah 3. So, kita tak cukup 1, kita tak ada X tolak 3. So, kamu darabkan dengan X tolak 3. So, darab dengan bawah, kamu darab juga dengan di atas. So, jadi X kurungan X tolak 3 yang di bawah akan dapat penyebutnya X tambah 3, X tolak 3.
Dah sama dengan yang seterusnya. Yang kedua, X tambah 3, X tolak 3, X tambah 5. Okey, sekarang kita buang tanda kurung, darabkan 2 kali X, 2X tolak 6. Tolak dengan X tolak 5. Tolak dengan 5. Okey. Nampak kan? Tu buat kurungan ni kita buang negatif X. Ni negatif dan positif pun dapat negatif. Kita kumpulkan terdapat 2X tolak X dapat 1X tolak 6 tolak 5 tolak 11. So kita akan dapat X tolak 11 per X tambah 3 X tolak 3. Okey, maka berakhirlah kita punya pembelajaran pada hari ini. Okey, tugasan kamu ialah kamu dihendaki membuat latihan dalam buku teks muka surat 37, soalan 2 A dan B, 3 A dan C, nombor 4 A dan B dan juga soalan dalam buku modul muka surat 17. Okey, sekian. Setakat ini untuk hari ini, kita jumpa di lain hari dan di lain masa.